pada Jumat tanggal 31 Maret 2023 saya mengunjungi calon guru penggerak Ibu Endang Sri Wulandari SD, guru SD Ultra 1 Kota Bandung. Kedatangan saya kali ini untuk melakukan pendampingan individu 4 dengan fokus pendampingan melakukan supervisi observasi pembelajaran untuk melihat sejauh mana penerapan modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Supervisi nanti terdiri atas 3, yaitu ada percakapan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran, dan percakapan pasca observasi. Tujuan supervisi ini sendiri adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta untuk meningkatkan kompetensi pengembangan diri calon murid. Salam bahagia guru penggerak. Saya Endang Sri Wulandari Ambarita, CGP Angkatan 7 Kota Bengkulu, SD ITE Ultra 1, telah melaksanakan praktik mengajar pada pendampingan individu 4. Adapun pengintegrasian praktik mengajar saya adalah mengintegrasikan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan kompetensi sosial emosional. Saya terapkan pada pembelajaran IPS dengan tema kondisi geografis negara-negara tetangga. Untuk diferensiasi konten, saya menyiapkan berbagai sumber belajar. Ada handphone untuk melihat YouTube, ada buku, kartu negara, serta peta. Kita lihat Bu Endang ya, apa saja nanti yang akan menjadi area pengembangan dari praktik pembelajaran ini sendiri. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah ya mengembangkan lingkungan sekolah, ya yang memfasilitasi murid belajar para mana. Itu kan ada 5 aspek ya. Pertama, pada bagian mereka, kemudian makan sesuatu yang kelima-limanya. Tidak, kelima-limanya itu akan menjadi pengembangan 5. Dari area yang nanti akan dikembangkan ini, apakah ada strategi yang dipersiapkan? Pertama, tadi kita mengelompokkan dulu ya, mengelompokkan tadi di awal saya sudah mengelompokkan mereka berdasarkan kesiapan belajar dengan menggunakan tes. Jadi saya melihat untuk anak-anak yang memang pengetahuan untuk awalnya itu masih sedikit, itu satu kelompok. Jadi nanti saya lebih banyak ke kelompok yang memang masih sedikit informasi. Dengarkan guru menyelam belajar. Kesepakatan yang pertama, mendengarkan. Kalau ustazah berbicara, pun semua ya. Kalau ustazah minta berbicara, maka ustazah yang akan ya. Untuk mencari informasi tentang kondisi geografis negara yang sudah kalian pilih. Negara mana? Termasuk kita adalah negara yang beriklim tropis. Bagaimana perasaannya? Senang dan bahagia ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Kalau saya ternyata tidak salah, ini satu cara biar tujuan pembelajaran itu maka kita di salah satunya. Bukan berarti kita mengumpulkan mereka yang lemah-lemah itu untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk mencapai tujuan mereka bisa berkembang. Iya benar. Kalau itu berkembang mereka di situ. Kalau mereka bergabung kalau mereka mah ada itu dia. Mantap gitu. Kalau ibaratnya senang melihat dia tentu ada kurang bagi dia. Artinya mereka sudah ikut semua.
tidak ada yang namanya kursi.